Saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada Kartini-Kartini di lingkungan Sekretariat Presiden. Semoga selalu semangat dalam bekerja dan teruslah berkarya untuk Indonesia. Perempuan Sekretariat Presiden kerja hebat. Sebagai bentuk apresiasi yang tak terhingga atas perjuangan Kartini dan juga untuk menunjukkan potensi-potensi hebat yang dimiliki wanita Sepres. Wanita Sepres, kerja hebat. Saya mengambil dari rangkaian surat dari R.A. Kartini. Mungkin kita cuma tahu habis gelap terbitlah terang, tapi ternyata banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang benar-benar menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan. Perempuan itu benar-benar sosok yang memang sangat penting karena disitulah berawal semua pendidikan. Hari pertama anak itu lahir, disitulah pendidikan semua mulai terjadi. Selain berperan untuk keluarga, kita juga berperan bagi organisasi. Ya kan? Kalau kita bekerja, buat tempat kita bekerja. Kalau kita aktif di organisasi, kita bermanfaat atau berkontribusi bagi organisasi. Bahkan juga bagi masyarakat sekitar kita. Ada banyak hal sebenarnya ibu-ibu sekalian, namun saya hanya mengambil tiga yang sangat utama. Kadang-kadang sering disepelekan, dianggap remeh, tapi efeknya luar biasa. Ya. Yang pertama adalah self-confidence. Apa bu? Percaya diri ya, kepercayaan diri. Yang berikutnya adalah self-esteem, harga diri. Dan yang terakhir, emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Kepercayaan diri sebenarnya adalah keyakinan individu pada kemampuannya, kapasitasnya, penilaiannya sendiri, serta kemampuan menghadapi masalah dan tuntutan sehari-hari. Kepercayaan diri itu sebenarnya adalah akumulasi dari berbagai kegiatan kita sehingga kita yakin bahwa, oh saya mampu melakukan ini. Saya bisa begini, saya bisa begitu. Kami perempuan Sekretariat Presiden yang terdiri dari unsur pejabat dan pegawai serta Dharma Wanita dalam kesempatan ini memperingati Hari Kartini dengan tema peran perempuan dalam mendukung Setpres kerja hebat. Siapa kita? Setpres, Setpres, Setpres. Setpres kerja hebat.